Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini, saya share ke kalian semua yaitu cara ampuh untuk menonaktifkan aplikasi WhatsApp untuk sementara waktu. Ya, ketika dinonaktifkan, maka kita tidak akan lagi menerima panggilan telepon ataupun menerima chat dari siapapun. Oke, untuk bisa melakukannya, ini sangat mudah sekali. Pertama, kita cari aplikasi WhatsApp yang ada di uh, homescreen, kemudian kita tekan dan tahan di aplikasi WhatsApp-nya. Kemudian klik bagian informasi, setelah itu pilih paksa berhenti. Nah, sebenarnya dengan cara ini sudah cukup ya, tetapi ada sebagian HP yang aplikasi WhatsApp-nya ini bisa terbuka secara otomatis. Dan untuk menghindari hal ini, langkah berikutnya kita klik di sini penggunaan data, kemudian untuk data seluler kita batasi, begitupun untuk penggunaan WiFi kita batasi. Jadi nantinya, walaupun aplikasi WhatsApp terbuka secara otomatis, maka untuk data seluler dan WiFi tidak akan terkonek. Jadinya, untuk chat ataupun panggilan telepon tidak akan bisa masuk. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan mungkin sayang saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.